وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل بدعة latin Ma hukum tasmiyah bi karim, aziz wa Nah, sekarang kita bahas apa hukum memberikan nama dengan nama Allah seperti Karim, Aziz. Itu dia dan semisalnya. Baik, kita baca jawabannya. Jawab At-tasammi bi asma illa ya'azza yakunu ala wajahin Memberi nama dengan nama Allah Ada dua sisi Wajul awal sisi pertama wahwa ala kismain Dia ada dua Dua jenis, dua bagian Al-awal, kismul awal Ayyuhalla bi alifan lam fa fi hadzal hal la yusamma bi ghairullah azza wa jalla kama law summiyat ahadan bil azizi was sayyid wal hakim wa ma ya oleh karena itu tidak boleh seorang memberi nama dengan nama Allah yang ada alif lamnya ya seperti kalau seorang memberi nama anaknya dengan nama al aziz al hakim as sayyid Wama dan yang semisalnya. Jadi di sini nama Allah misalnya Allah itu punya nama misalnya uh, Aziz. Seorang nggak boleh nama nggak boleh memberi nama dengan nama Allah Aziz karena Allah Aziz itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala karena ada alif lamnya. Tapi kalau ya kalau Aziz aja itu dibolehkan menurut uh, pendapat ini, ya. Yeah. Karim misalnya. Kalau Karim saja boleh, tapi kalau Al-Karim enggak dibolehkan. Nah, demikian ikhwan. Fa inna hadza yusamma bihi ghairu Yang seperti ini enggak boleh diberi nama kecuali hanya Allah. Li anna alif lam karena huruf alif dan lam hadi tadullu ala lamil asal menunjukkan bahwasanya asal daripada sifat tersebut Wahwal makna yang tadab tidak mana al leism. dia dia ada makna yang terkandung dalam nama tersebut jadi seperti uh, al-karim Allah al-aziz maha bijaksana perkasa aziz maha perkasa Allah subhanahu wa taala memiliki sifat itu sifat itu kita ketahui dari namanya ya sifat itu kita ketahui dari namanya al-aziz demikian ya makanya uh, karena dia pakai alif lam maka di, 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 di kita artikanlah jadi maha dia dan maha yang ada sifat seperti itu itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala ya seperti al-basir al-basir itu nama Allah Subhanahu wa taala ya al-basir itu nama Allah Subhanahu wa taala tapi karena dia pakai alif lam ini menunjukkan hanya Allah sehingga dan dan al-basir itu punya terkandung dalamnya sifat sifat Allah yang maha makanya dalam bahasa Indonesia selalu al basir itu diartikan yang maha melihat pakai maha dia demikian ikh, ikhwah ya itu yang pertama kismusani idha bil ismil makna sifah wa laisa alif fa innahu la demikian juga kalau tujuannya memberi nama itu karena memang ada sifat ada sifat orang tersebut yang terkandung dalam makna dalam nama tersebut. Ya, walaupun dia tidak pakai alif dan lam. Wa li hadza ghayyara ghayyara an-nabiyyu kuniyata Abil Hakam allati takan takan nabihi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah kuniyah Abul Hakam Abu Al-Hakam. Lianna ashabahu yatahakamuna ilahi karena para sahabat karena kaumnya selalu menjadikan dia sebagai hakim, ya selalu menjadikan dia sebagai hakim sehingga masyarakatnya mengatakan abul hakam, ya abul hakam ayahnya hakim, gitulah kira-kira dia yang selalu menjadi hakim masyarakatnya demikian. Jadi orang memberi dia kuniah karena dia yang selalu menyelesaikan masalah di masyarakat mereka diberilah dia kunyah Abul Hakam. Ah ini nggak dibolehkan ikhwah ya karena memberinya memberi dia gelar itu dikarenakan dia uh, dia memiliki sifat dia memiliki sifat hakim tersebut, ya sehingga orang-orang mengatakan dia Al Hakim Abul haqam. Faqalan Hakam. فَقَالَ النَّبِيُّ inna إِنَّ wal Hakam wa ilai al hukum kata Rasulullah oh enggak bisa Allahlah yang al, al hakam sementara wa ilai al hukum dan hukum kembali kepada keputusan Allah subhanahu wa taala maka enggak dibolehkan sumakan nahu bi akbari awladihi shureh kemudian Rasulullah tukar abul Hakam menjadi Abu Shureh dengan anak laki-lakinya yang paling tua. Fadalla ala annahu idha tasamma ahadun bi ismin min asma'illahi ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang mem, diberi nama dengan nama salah satu nama Allah Subhanahu wa taala mulahadzan bidzalikal makna sifah allati tadammanaha di mana dia diberi nama itu dikarenakan dia punya sifat yang terkandung dalam dalam nama tersebut ya fa innahu yumna maka tidak dibolehkan ya tidak di Bolehkan. Lianna hadi tamaman di ismillahi taala. Ta'ala Karena proses pemberian nama tersebut ya, penamaan tersebut itu sama persis seperti penamaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna taala a'lamun wa ausafun lidalalatiha 'alal makna allati tadammanahul ism. Karena nama Allah Subhanahu wa taala di samping dia alam, di samping dia nama, namun disitu sifat -sifat di situ ada sifat-sifat Allah di dalam nama tersebut terkandung sifat Allah. Ya. Demikian ikhwah. Allah Subhanahu wa taala uh, memiliki nama As-Sami'. Ya. As-Sami'. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami' dan di dalam As-Sami' ada sifat Allah. Apa itu? Maha mendengarnya. Namanya As-Sami'. Ya, namanya As-Sami'. Demikian ikhwah. Jadi ada satu itu nama, satu nama tapi sekedar nama tidak mengandung makna, tidak mengandung sifat, ada seorang itu diberi nama tapi karena disesuaikan dengan sifat dia, kalau ternyata nama tersebut termasuk salah satu daripada nama Allah, maka nggak dibolehkan uh, contohnya ikhwah apa ya mungkin dia Hmm, apa contoh ya uh, Mungkin dia seorang yang Apa ya Seorang yang uh, Penyayang Ya yeah? Mungkin dia seorang penyayang Dia sayang dengan orang-orang Karena dia sayang pada orang-orang Orang memberi dia julukan misalnya Ar-Rahim uh, Penyayang Ya yeah? Penyayang, ah penamaan ini ikhwafiddin persis seperti dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, persis dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama Ar-Rahim, Allah Subhanahu Wa Taala memberi, uh, memiliki nama Ar-Rahim di dalam nama Ar-Rahim itu ada sifat yaitu penyayang. Nah, orang ini juga seperti itu, dia diberi nama Ar-Rahim dikarenakan dia punya sifat penyayang. Ini nggak dibolehkan mengapa nggak dibolehkan? karena Ar-Rahim salah satu nama Allah Subhanahu Wa Taala. tapi kalau dia selain nama Allah nggak apa-apa. misalnya uh, dia jago berenang misalnya, ya atau uh, dia apa ya orangnya oke okay lah uh, seorang yang apa ya contohnya ya Uh, orang yang banyak makan misalnya banyak makan lantas diberi nama dia al akal al akal akal begitu karena suka makan nggak apa apa ya ya kita kita tidak tidak belum kita tidak membahas masalah uh, apakah maknanya baik atau enggak kita beri contoh aja sifat al akal dalam kenapa dia dikatakan al akal dikarenakan orang tersebut suka makan ini nggak apa-apa. Dikarenakan apa? -apa. Dikarenakan akal bukanlah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah contohnya. Ya, itulah contohnya. Apalagi ya misalnya dia eh uh, seorang pelari misalnya, ya. Seorang pelari Diberilah dia nama pelari misalnya Ya gak apa-apa, kenapa? Pelari itu bukanlah bukanlah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala walaupun di situ ada sifat dia karena dia pelari dan demikian ikhwah lebih kurang ya itulah dia yang apa namanya yang dimaksud oleh uh, jenis yang kedua ini jadi kalau seandainya dia memiliki sifat tersebut dan diberikan dia nama dikarenakan sifat tersebut maka tidak dibolehkan jika ternyata nama tersebut adalah salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajah husani uh, sisi yang kedua, la sama bi ismi ghairi mahalli bi alif lam. Yaitu tidak yaitu diberi nama dengan nama yang tidak pakai alif lam. Walaisal maqsudu fihi makna sifat dan juga tidak maksud sifat. Kan ada orang namanya Ajis ya, namanya siapa sih Ajis orang beri nama karena nama aja gitu seperti nama Ali kalau Ali itu kan artinya apa ya tinggi ya Ali mungkin orang ngasih nama ya Ali gitu aja tidak ada tidak dikarenakan sifat dia tinggi enggak dia orangnya pendek nah, itu dia Walisal maksudu fihi makna sifat Maksudnya bukan sifat Fahadala sabihi yang ini enggak apa-apa. misalnya Hakim, ya. Min asma'i ba'du sahabat ya ada ada sebagian nama sahabat yang namanya Hakim bin Hizam, ya. Al Allah di kalaulahu Nabi Sallam, la tabi malaysa indak. Jangan kamu menjual apa yang tidak kamu miliki. Jadi ada sebuah hadis di mana salah seorang sahabat menjual apa yang tidak dia miliki. Sehingga Rasulullah katakan, la tabi indak. Jangan kamu jual apa yang tidak kamu miliki. Sahabat ini namanya Hakim bin Hizam. Padahal Hakim, ya, adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala dan itu tanpa alif lam. dalilun ala bil ismi makna fa Ini menunjukkan bahwasanya kalau memang nama tersebut tidak menunjukkan sifat orang tersebut, maka enggak apa-apa. Lakin nama misli Jabbar, tapi kalau dia pakai Jabbar, la bagi ayat sama bihi boleh menamakan nama dengan nama Jabbar karena Jabbar itu maknanya nggak bagus untuk manusia yaitu sombong, diktator. Wa ingka dalam sifah walaupun tidak menunjukkan sifat orang tersebut, misalnya orangnya orangnya lemah ya, orang yang lemah kurus tapi namanya jabar, jabar tidak cocok nama dengan 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 orangnya misalnya, tetap nggak dibolehkan karena apa maknanya nggak bagus untuk manusia ya, karena artinya diktator atau sombong. Wadalika liha anna qad yu'athiru fi nafsil musamma kana hal itu bisa mempengaruhi yang memiliki nama ya makna buruk daripada nama tersebut bisa mempengaruhi orang yang memiliki nama fa ma'ahu jabarut wa ulu al khalq dia nanti diktator dia merasa tinggi dia akan sombong angkuh terhadap makhluk yang lain. Famis lihadz al Allah ala sahibiha yang bagi insan nabah Oleh karena itu nama seperti ini hendaklah dijauhi karena akan mempengaruhi uh, mempengaruhi orang yang memiliki nama. Demikian ikhwah <gul> uh, dari apa yang kita baca dan dari referensi-referensi yang lain ya yeah, kita bisa simpulkan ikhwah mengenai pemberian nama dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya pemberian nama dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kan jadi dikatakan tidak boleh memakai alif dan lam. Jadi kalau azizun aja boleh, tapi kalau al aziz nggak dibolehkan. Apalagi kalau di, di orang tersebut ada sifat aziznya, maka lebih nggak dibolehkan demikian ikhwah. Taib. Tapi ternyata ikhwah ada uh, apa namanya di dalam Al-Quran pakai alif lam Al-Aziz waqala timra'atul aziz waqala timra'atul aziz, wa timra aziz berkata istri Al-Aziz pakai alif lam ya sementara Al-Aziz itu adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala ternyata Allah menyebutkan dalam Al-Quran uh, istri si pejabat dengan sebutan waqala timra'atul aziz demikian ikhwah jadi dari mengumpulkan pendapat 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 para ulama ya uh, Allahu alam bisawab uh, yang bisa saya simpulkan Allahu alam bisawab yang ini bisa mencakup semua uh, apa namanya semua pendapat, semua dalil. Ini juga yang, dipak yang di yang di, di, di apa namanya dipegang oleh Profesor Dr. Sulaiman Arwahaili dalam videonya. Beliau mengatakan bahwasanya nama memberikan nama dengan nama Allah itu ada dua pertama yaitu ida fihi sifatullah khos apabila di nama tersebut mengandung sifat Allah khusus tidak yang lain ya seperti ar rahman ar rahman itu hanya nama Allah ya sifat rahman hanya nama hanya ada pada Allah tidak ada pada makhluk ya Rahman hanya ada pada Allah sifat Ar-Rahman hanya ada pada Allah tidak ada pada pada makhluk makanya nggak boleh seorang manusia memberi nama dengan nama Ar-Rahman atau Rahman Gak dibolehkan ya atau contoh lain ikhwan Jabbar Jabbar ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki ya atau nama Allah Allah ya Allah nggak boleh seorang memberi nama anaknya Allah karena Allah itu hanya Allah yang boleh memakainya, nggak boleh yang lain. Dan Allah itu hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilah, ilah itu hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ikhwah, rahmanya Allah wa iyyakum. Ya, jadi apabila sifat tersebut hanya ada pada Allah, maka tidak boleh makhluk, tidak boleh manusia memberi nama dengan nama itu. itu yang pertama, yang kedua. Apabila dalam nama tersebut ada sifat yang makhluk juga memiliki sifat seperti itu. Artinya mayakunul makhluk nasibun fil makna. Yaitu makhluk juga punya sifat seperti itu walaupun tidak sama. ya Tidak sama. Ada, sif, ada sifat makhluk terkandung dalam lafaz tersebut. Demikian ikhwah. Contohnya halim. Ya, Halim. Halim adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Ra'ufun, Ar-Ra'uf itu nama Allah Subhanahu wa taala. Rahim, nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz, -az nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Halim, Ra'uf, Rahim, Aziz ternyata Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan disebutkan juga pakai alif dan lam. Ya. disebutkan pakai alif dan lam demikian ikhwah. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya ya ada yang mengatakan bahwasanya uh, bahwasanya tidak boleh memakai nama Allah kalau pakai alif dan lam. Ada alif dan lam di belakangnya. Ya. Yang kedua boleh. Walaupun ada alif dan lam di belakangnya. Berdasarkan dalil berikut ikhwah. Contohnya uh, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa ketika berhadapan dengan tukang-tukang sihirnya Firaun ya Allah mengatakan innaka antal al a'la ya Musa innaka anta sungguhnya engkau al a'la setahu kita al a'la itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala subbihis al a'la sama sama pakai alif lam ternyata Allah punya nama al-a'la, Allah juga menyebutkan Nabi Musa dengan innaka anta al-a'la, sama-sama pakai alif dan lam. Ya, sama-sama pakai alif dan lam. Kemudian al-malik. Al-Malik nama Allah. Ya. Tapi ternyata dalam Al-Qur'an juga disebutkan pakai alif dan lam dan dia raja. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَكَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ إِجَافٌ وَقَالَ الْمَلِكُ وَقَالَ الْمَلِكُ Al-Malik pakai alif dan lam, ya Allah punya nama Al Malik. Ternyata Allah sebutkan juga raja dengan sebutan alif lan dan lam Al Malik, sama-sama pakai alif dan lam demikian ikhwah. Contoh lain Aziz. Innallaha inna Allah al azizul hakim Allah itu maha bijaksana Maha perkasa lagi maha bijaksana Innallaha al azizul al hakim Pakai alif dan lam Ternyata dalam ayat surat Yusuf Allah juga menyebutkan ya Tentang kisah Yusuf, Yusuf. Wa qala aziz Berkata istri al aziz Al aziz ini pejabat Ya di bawah raja dia Demikian ikhwah ada alif dan lam sama-sama kayak alif lam dan, dan lam demikian ikhwah al mukmin al mukmin juga nama Allah Subhanahu wa taala ya tapi Rasulullah juga menyebutkan makhluk Allah dengan kata-kata mukmin sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang uh, masalah tentang pohon di mana pohon itu uh, In, e, sesungguhnya ada satu pohon di mana permisalan pohon tersebut yaitu permisalan pohon tersebut permisalan pohon tersebut adalah permisalan seorang mukmin mathalul mukmin sesungguhnya ada pohon di mana pohon tersebut itu seperti permisalan seorang mukmin Rasulullah menyebutkan mathalu al mukmin al mukmin manusia ikhwah Allah Subhanahu wa taala juga memiliki mana Al-Mu'min. Ya. Memiliki nama Al-Mu'min loh. Sama-sama pakai alif dan lam. Demikian ikhwah. Ya. Jadi intinya Allah 'alam bisawab bahwasanya Bawasanya uh, bahwasanya ada ayat-ayat yang menyebutkan nama manusia yang sama dengan nama Allah sama-sama menggunakan alif dan lam ya tapi tentunya makna sifat yang ada dalamnya itu beda ya beda dengan 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 Allah Allah itu laisa kamitsli syai' basir Allah itu tidak ada satupun yang sama dengan dia dan dia maha maha mendengar lagi maha melihat demikian ikhwah itulah perbedaan ulama pendapat ulama tentang masalah alif dan lam dari eh, dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala step sebaiknya ini sebaiknya uh, kita hindari aja nama-nama seperti ini, ya kita hindari nama-nama seperti ini karena Rasulullah Sallallahu pernah melarang masalahnya. Tapi di satu sisi lain ada juga yang memakai nama seperti itu. Hanya saja ikhwah rohmanulloh wa yakum. mungkin punya takwil takwil yang lain, ya mungkin punya takwil takwil yang lain demikian Rasulullah SAW disebutkan wabil mu'minin ra'ufur rahim oke okay, nggak pakai alif dan lam ya tapi ra'uf dan rahim itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabi kisah nabi Ibrahim mubasyyarnahu bi gulamin halim dan kami beri dia kabar gembira dengan seorang yang, seorang anak yang halim inna ibrahima la awabun halim demikian ya. Jadi ya sebaiknya kita hindari aja nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia pakai alif lam maupun tak pakai alif lam masih banyak nama-nama yang lain ya. Demikian ikhwah rahimanallah waikum. Jadi uh, uh, apa namanya? Sekali lagi ya sebaiknya nih, sebaiknya hindarilah pemberian nama dengan nama Allah Subhanahu Wa ta'ala walaupun tak pakai alif dan lam ya apalagi pakai alif dan lam demikian apalagi kalau memberikan nama yang memang sifat tersebut hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah cukup cukup rumit memang masalah ini tapi itulah mudahnya tadi ya. Yang lebih mudahnya bahwasanya kalau dia memiliki nama dan itu nama terkandung sifat yang hanya pada Allah maka nggak dibolehkan seperti Ar Rahman tadi itu. Ya. Yang kedua, kalau dia memiliki nama yang ada alif lamnya maka nggak dibolehkan. Kalau nggak pakai alif lam maka dibolehkan. Namun pendapat ulama yang, lain mengatakan tidak apa-apa walaupun pakai alif dan lam hanya saja hanya sekedar nama, ya hanya sekedar sekedar nama. Intinya ikhwafidin daripada kita bingung, ya yang mana sebenarnya yang lebih kuat daripada bingung cari nama yang lain yang bukan nama Allah Subhanahu wa taala itu lebih ahwat. Ini juga pendapat uh, Profesor Dr. Syekh eh Sheikh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili.